Ustaz, wanita apakah lebih baik sholat di terawih di rumah atau di masjid? Yang benar, wanita yang terbaik sholat di rumah. Kata Nabi SAW, La tamna'u ima Allahi masajidallah wa buyutuhunna khairun lahun. Janganlah kalian melarang para wanita ke masjid, tetapi di rumah lebih baik bagi mereka. Wanita kalau sholat terawih di rumah lebih afdal daripada kalau dia sholat terawih di masjid. Seluruh keutamaan yang diperoleh laki-laki kalau ke masjid diperoleh juga oleh wanita tatkala di rumah. Contoh, lelaki kalau ingin dapat pahala 27 kali lipat, 27 derajat, dia harus ke masjid. Itu laki-laki. Dapat 27 derajat. Tapi kalau wanita, dia ke masjid, dia juga dapat 27 derajat. Ternyata di rumah lebih baik. Berarti kalau dia di rumah, dia juga dapat 27 derajat. Dan ini bentuk keringanan dan pemuliaan yang Allah berikan kepada para wanita. Lelaki kalau ingin 27 derajat harus ke masjid. Perempuan tidak perlu, di rumah sudah cukup. Lelaki kalau ingin salat supaya dapat pahala salat semalam suntuk, kata Nabi SAW, Man sallama al-imami hatta yansharif kutiba lahu qiyamul laila. Barang siapa yang salat bersama imam sampai selesai, bagi dia pahala salat semalam suntuk. Ini laki-laki ke masjid. Perempuan di rumah dia dapat pahala semalam suntuk. Kenapa? Karena salat di rumahnya lebih baik daripada di masjidnya. Kenapa bisa demikian? Karena wanita memang dalam Islam hendaknya menjauh dari lelaki, menjauh dari pandangan para lelaki. Makanya di zaman Nabi SAW, tatkala di masjid, Nabi berkata, khairu sufufir nisa akhiruha, wa syarru sufufir nisa awaluha. Kata Nabi SAW, sebaik-baik safnya para wanita yang paling belakang. Kenapa yang paling jauh dari lelaki? Dan seburuk-buruk saf wanita dalam solat adalah yang paling depan. Ya. Kenapa? Karena wanita memang sebaiknya tidak banyak menjadi pusat pandangan para lelaki. Oleh karenanya para ulama mengatakan, bisa jadi wanita ingin sholat di masjid. Karena kalau dia sholat di rumah, mungkin dia malas-malasan, hafalan Qur'annya tidak ada, ya. Hafalan cuma 3 kul, ya. Sekarang sudah 4 kul, ya. Kul huwallahu ahad, kul adzubir bil falak, kul adzubir rabbin nas, plus kul ya ayyuhal kafirun, ya. Setelah itu enggak tahu, enggak ada lagi kul yang lain, enggak hafal, udah. Bosan Ustaz. Saya kasih saran, kalau seorang wanita tidak punya hafalan banyak, dia boleh sholat malam sambil baca Qur'an, enggak ada masalah. Sambil pegang mushaf, enggak ada masalah. Ini diperbolehkan oleh para ulama. Ustaz, tetap saja saya jadi malas, ngantuk aja kalau sholat di rumah. Ya udah ke masjid, enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Meskipun di rumah lebih baik, tapi wanita dibolehkan sholat di masjid. Dengan syarat, tidak boleh berhias tatkala ke masjid. Tidak boleh pakai parfum tatkala ke masjid. Harus seadanya yang wajar-wajar saja. Tidak boleh. Ya. Sampai sebagian ulama mengatakan, wanita yang terkenal cantik tidak boleh ke masjid. Kenapa? Karena bisa mengganggu jamaah. Imamnya terganggu, berdebar-debar, tatkala lewat wanita tersebut. Ya. Jamaah juga bisa terganggu. Jadi wanita yang terkenal cantik, masyhur, ini cantik, sudah jangan ke masjid. Kalau dia ke masjid, dia berusaha pakai cadar, supaya tidak dilihat oleh orang. Ya. Kalau yang pas-pasan wajahnya, terserah. Boleh.